KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Hai, bersama saya Cikgu Amy. Kali ini dalam segmen Kaunselor Anda, Didik TV KPM. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mesti semua ternanti-nanti segmen ini kan, kerana anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat, istimewa kerana sanggup bersama dengan Cikgu Amy kali ini dalam topik yang paling best. Sama macam topik yang Cikgu akan katakan adalah tentang minda tenang, emosi gemilang. Jadi kita nak lihat bagaimana minda kita nak bertenang, nak santai, nak relax, nak chill. Cikgu, adakah minda yang tenang ini, chill-chill ni santai? Tak adalah santai sangat. Bagaimana cikgu nak bersama dengan kamu hari ini? Cikgu nak berkongsi petua dan tips. Kerana cikgu pun sekarang ini perlu tenangkan minda untuk bercakap dengan anak-anak hebat di sana. Antaranya adalah teknik yang paling suka cikgu gunakan adalah teknik relaksasi. Apa cikgu? Santainya, relaxnya, chill-chillnya, sempoi je ke cikgu? Relax ni bukan bermakna anda tidur, ya, anda hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi ada teknik dalam psikologi yang menggunakan keseluruhan tubuh kita kerana ia boleh mempengaruhi kognitif dan daya tindak. Pemikiran yang hebat datang daripada minda yang sihat. Sebab itu, hari ini cikgu berusaha fikirkan, cikgu nak tunjuk juga kepada anak-anak semua macam mana nak buat teknik relaksasi. Si Norman dah ketawa. Abu, dengar sini. Relax tu maksudnya teknik yang paling popular dinamakan deep breathing. Cikgu, breathing bernafas kan? Ya sayang, pernafasan kita sebenarnya mempengaruhi bagaimana sebenarnya kita boleh menenangkan pemikiran dan juga minda kita. Antaranya adalah teknik pernafasan 7 saat. Cikgu, kenapa tak 3 saat? Sayang, kalau 3 saat semput sayang. Jadi kita cuba dengan Cikgu Amy hari ini bagaimana kita bernafas dalam masa 7 saat dan kemudian kita akan rasa ketenangan itu kerana pernafasan kita memang mempengaruhi cara kita bertindak dan oksigen dibawa ke otak anda. Baru tahu rupanya kan. Tak apa. Biasalah ya. Semua kita perlu belajar. Cikgu pun dalam proses belajar. Baik, bagaimana kita menarik nafas juga perlu ada teknik. Teknik yang paling mudah adalah kita tarik. Nak cuba dengan cikgu tak? Okey, semua bangun. Dah mula dah nak malam manas tu. Bangun dan bersama dengan cikgu. Baik, hari ini. Okey, kita ready dengan kita tarik nafas kiraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik dalam-dalam dan kemudian kita hembuskan. Tarik lagi Mira. Tarik lagi Raju. Semputlah cikgu. Penatlah cikgu. Memanglah penat. Tak pernah gunakan teknik deep breathing ni di Amerika, di luar negara, even di Europe. Memang sukakan kerana mereka boleh mengawal. Antara yang menakutkan apabila pernafasan kita tidak dikawal dengan baik, kita mula merasakan satu simptom psikologi behavior adalah panic attack. Alamak cikgu, panic attack ni bermakna anda macam ketakutan, kebimbangan yang melampau. Jadi nak coolkan, contohnya anda perlu rasakan getaran di paru-paru. Paru-paru ni sebenarnya sayang, kena exercise juga. Kalau tak exercise, jadi kembanglah paru-paru kita. Paru-paru yang tak sihat ni lah menyebabkan banyak penyakit. Betul tak ya? Batuklah, asmalah, penatlah, lelahlah. Dah macam orang tua dah si Raju tadi bernafas ya. Sebab itu, apabila anda bernafas dengan teknik tadi, tarik semula. Dah macam yoga pula cikgu rasa ya. Tarik 1 2 3 4 5 6 7. Cikgu nak pejam mata. Silakan. Cikgu nak baring. Baring tak bolehlah sayang sebab kawasan struktur ataupun struktur badan kita tak berapa menepati. Kita tarik dalam keadaan berdiri dan kita dalam keadaan tenang. Untuk orang Islam,
sebelum kita mula, ya, kita boleh orang kata sisipkan juga, ya, seperti zikir-zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah. Ha, lega, rasa tenang sekarang cikgu. Ataupun bagi bukan Islam, anda boleh kata perkataan yang positif, ya, salurkan mesej yang lebih positif sambil tarik nafas. Aku okey, aku relax, aku tenang, aku baik, aku bagus. InsyaAllah. Percayalah, gunakan teknik itu. Kenapa saya perlu sampaikan? Kenapa Cikgu Amy nak sampaikan minda ini tenang? Yalah sayang, dalam keadaan minda kamu tak tenang, kamu kusut. Ya, kita tengok macam kakak tadi dengan abang tadi mula-mula buka laptop. Ya, beria. Wow, hari ini PDPR. Wow, nak belajar. Wow, enjoynya. Tengok-tengok apa berlaku. Teng, teng, teng. Pak, dia tidur. Tarik selimut. Seorang lagi pula, Allahuakbar. Seronoknya dia belajar sampai kepalanya macam krem. Itu menandakan bahawa kamu akan mengalami stres. Tekanan ini untuk anda semua sebenarnya tak baik, sayang. Sebab anak-anak sekalian, anda masih lagi remaja, mempunyai daya ingatan yang sepatutnya hebat yang perlu meletakkan anda di tahap yang lebih baik. Jadi apabila minda anda tak tenang, itu akan menyusahkan anda juga, ya. Dan kemudian apa yang berlaku dengan kakak yang seorang lari? Bersemangat dia. Cikgu tengok pun menakutkan. Ya, dia gunakan apa? Teknik senaman. Ya, apa yang dia lakukan? Antara yang dia lakukan yang paling best adalah yang kedua tadi cikgu sebut, teknik relaksasi melalui pernafasan, deep breathing. Yang kedua, ini cikgu suka guna. Nampak tak bola-bola cinta ni? Ah, cantik merah. Tak kisahlah sayang nak gunakan. Pergi ambil sekarang. Pergi ambil sekarang nak gunakan bola hijau ke, oren ke, bola pingpong. Bola pingpong sakit pula nanti tangan. Kita guna stress ball. Ini dipanggil stress ball. Okey. Sekarang pun cikgu suka menggunakan stress ball ni. Goyang-goyang sikit and tekan-tekan, squeeze. Squeeze semacam mana pun kamu akan rasa otot kamu sedang memberi message dan juga menghantarkan maklumat kepada otak supaya anda berada dalam keadaan tenang. Kerana apabila muscle anda dirawat, dilatih, semua ini akan loose. Didik TV KPM. TV KPM. Selain daripada teknik relaksasi, teknik muscle otot, cikgu suka juga anda membayangkan image-image yang positif. Ada kalanya, ya, waktu kita tak COVID, selalunya orang yang nak ambil mood, ya, yang nak gembirakan hati, mereka pergi ke mana sayang? Macam cikgu, cikgu Amy suka ke pantai, ya, sebab cikgu suka dengar deruan angin. Jadi sekarang ni kita tak dapat nak pergi ke pantai, tapi aplikasi teknologi yang canggih boleh membuatkan anda membayangkan anda di pantai. Betul tak? Kita buka aja YouTube ke ataupun kita buka sahaja video ke sambil kita relax, minum kopi, ya, suasana sejuk, letak sikit aromaterapi. Kemudian kalau ada adik ke, ya, ayah ke, mak ke, kita main urut-urut sikit, kan seronok. Kerana kawasan ataupun organ badan yang paling sensitif adalah di kawasan kepala kita, ya, terutama di bahagian atas, ya, sebab apa? Dia memberikan rangsangan yang positif kerana kita sudah relaxkan muscle dan kita sudah tenangkan jiwa kita, dan insya-Allah, ya, anda akan rasakan, ha, saya dah boleh mengawal emosi saya. Saya dah boleh merasa ceria dan saya rasa saya boleh berfungsi dengan baik. Itu yang cikgu nak. Tanya, dah hafal dah tiga teknik yang cikgu Amy cakap tadi, apa dia? Relaksasi, deep breathing, muscle otot, latihan, aromaterapi, music. Dan satu lagi teknik yang selalu digunakan, ya, waktu kita dalam keadaan berada dalam keadaan tertutup, kita tak boleh bergerak, ya, kita tak boleh keluar. Jangan keluar sayang, kerana kita tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Tetapi kita gunakan kreativiti kita untuk berada dalam situasi yang sangat mendamaikan. Cikgu, bilik saya kecil, saya kongsi 4 orang. Cikgu, rumah saya kecil, ramainya ahli keluarga. It's okay.
Just take your time. Ah, gitu. Cakap orang putih cikgu, cikgu ya. Minta maaf ya. Boleh ya? Fahamkan. Alah, simple saja. So, kita mulakan dengan istilahnya me time. Ha, cikgu paling suka me time. Me time cikgu simple saja. Ya? Kadang-kadang me time cikgu, cikgu skipping. Ha, nampak tak? Cantik kan cikgu, kurus je. Tengok tu kejam je, geram je, perasan je cikgu. Minta saja je, gurau-gurau. Janganlah serius sangat, dek. Okey, kemudian me time cikgu, cikgu suka letakkan macam music-music yang cikgu suka, zikir-zikir yang cikgu suka. Ini adalah time untuk cikgu tidak mahu diganggu. Cikgu tidak kisah di mana tempatnya, begitu juga dengan kamu. Asalkan suasana itu selesa untuk kamu bawa dan kamu rasai. InsyaAllah. Kata seorang penceramah terkenal, Mr. Bob daripada Amerika, ya, penceramah yang saya suka. Bagaimana dia mengatakan bahawa five greater mind, nampak minda yang hebat, ada lima tekniknya. Yang pertama adalah bagaimana kita ni, minda kita ni, kita yang kontrol. Macam mana kita nak kontrol? Kita kawal pemikiran kita, tindakan kita mengikut apa yang kita rasa. Okey? Dan kedua, kita yang meletakkan, kita yang menentukan. Wih, hebatnya cikgu. Selama ni orang buat keputusan dekat saya. Jadi kita boleh ubah paradigma dan stigma itu supaya anda dapat mengembangkan ya, the greater mind tadi. Anda yang menentukan sama ada anda nak berfikiran negatif atau positif. Contohnya, ya, kita tidak berjaya dalam sesuatu perkara. Contohnya tidak terpilih lah, yang kes-kes yang cikgu selalu kendalikan sedih. Cikgu, saya dah usaha, tengok-tengok saya tak berjaya. Saya tak terpilih pemewakili sekolah, mewakili kelas pun tidak. Alahai, sedihnya. Kan datang nangis-nangis, ya, minda pun dah rasa kusuk masai, sakit kepala lah cikgu, tak nak, tak ada mood. Tak ada mood, saya gagal. Okey, apabila anda menerima maklumat sebegitu, anda yang memutuskan. Ya, sama ada anda mempunyai pemikiran yang positif atau negatif. Kerana keputusan itu tak boleh dipengaruhi oleh sesiapa. Jika orang kata, ah, kamu memang lemah, kamu memang memang tak sedap pun suara nak menyanyi konon, kan dah kena kutuk. Itu isunya adalah jika anda mempunyai elemen pemikiran five greatest mind ni, anda akan rasakan, alah ini semua iklan je. Alah. Tak apa, saya tak pandai nyanyi tapi saya ada performance, saya ada aura. Ya, jadi pemikiran minda itu yang boleh mempengaruhi anda usaha, anda usaha lagi. Kemudian yang ketiga pula, bagaimana anda menentukan imajinasi di masa depan. Okey sayang, imajinasi ni cikgu nak terangkan, dia lain tau dengan angan-angan. Semua pakat gelak, ah cikgu imajinasi macam Mak Jenin ke cikgu? Orang-orang kita Malaysia memang pembila dengan angan-angan Mak Jenin. Mak Jenin tu mimpi, angan. Ini imajinasi. Nasi masa depan. Jadi ikutlah juga pemikiran macam mana yang kamu nak bawa. Imajinasi ni bermakna contoh satu cerita ya, cikgu dapatlah maklumat ini yang mana cikgu baca waktu kecil ya, seorang tokoh yang berjaya ini dia adalah pengeluar teknologi dunia. Waktu kecil dia nakal, dia hyperactive katanya. Tapi rupanya pada satu hari tu dia macam pecahkan ya, orang kata pecahkan ya sayang, ataupun dia keluarkan bantal-bantal yang ada kekabu dia tu daripada tingkat 2 tau. Ha, bayangkan mak dia baru je sapu sampah, mak dia baru kemas-kemas, dia buangkan and then dia gelak kat mak dia, dia tengok. Apa yang mak dia buat? Mak dia tidak marah. Mak dia hanya memerhatikan. Mak dia tanya, okay, what's that sayang? Jadi cikgu cerita tentang orang putih, cikgu kenalah cakap orang putih. Kan? Takkan nak cakap Jawa. Bolehlah cikgu translate dia kan. Apa tu sayang? Dia tanya. So apa yang dikatakan adalah, okay, dia kata inilah imajinasi saya tentang gravity. Nampak? Hebat kan idea ni? Jadi bermakna anak-anak sekalian, anda semua perlu mempunyai imajinasi tinggi dan perlu hebat, dan anda ya, five greater mind yang lain adalah anda perlu pastikan yang anda ikut apa yang idola anda lakukan dengan cara yang baik, pemikiran yang baik. Didik TV KPM. TV KPM. Pernah dengar tak si kancil, sang kerbau dan sang buaya?
dah gelak-gelak pula si Marina tu. Kenapa? Suka sangat si Marina. Okey. Sebabnya cerita ini walaupun nampak secara subjektifnya ala biasalah cikgu cerita kancil dan kancil yang cerdik. Okey, cikgu nak cerita ya. Baiklah, ceritanya dalam satu suasana lah. Kamu bayangkan kat hutan lah, binatang mana ada kat KLCC pula. Jadi dekat hutan ni, adalah si buaya ni. Biasa buaya kan pemangsa. Dia lapar dan pada masa itu dia dah mula aim. Dia nampak siapa? Dia nampak kerbau. Kerbau tengah makan rumput di tepi sungai. Duk lala-lala. Dia tak perasan daripada belakang. Si buaya kata, yes, inilah mangsa aku. Okeylah, buaya suara macam tu ya. Bayangkan buaya suara macam tu. Then buaya slowly cuba menerkam. Dan apabila nak diterkamnya, kuasa Tuhan jugalah ya. Datangnya dahan, pohon dahan yang telah menghempak kepala si buaya. Alamak, buaya kata, menjeritlah si buaya, tolong, tolong. Yang kebetulan kerbau dengar. Jadi kerbau pun kata, eh, apa yang berlaku pada kau buaya? Ya. Selepas itu, apa yang berlaku? Si kerbau menolong si buaya. Kerana si buaya ni punya otak yang sangat cerdik. Tetapi otak yang suka memanipulasi. Ha, sampai tersasul cikgu cerita tentang buaya ni. Jadi, apa yang berlaku adalah si kerbau yang baik hati ini mempunyai pemikiran yang sangat tulus, yang sangat baik. Diangkatnyalah dengan tanduknya dan diselamatkanlah si buaya tu. Dengan harapan buaya pun boleh hidup. Tapi apa yang berlaku adik-adik? Jeng, jeng, jeng. Si buaya, dia pergi terkam si kerbau tu. Apa berlaku? Diterkamnya dan digigitnya. Dia kata, betul juga kata si buaya. Apalah kau ni kerbau. Aku ni lapar. Aku ni pemangsa. Dan kau ni memanglah mangsa aku. Jadi aku kenalah gigit kau. Hei, kau tak mengenang budi. Kebetulan kancil dah memang lihat situasi itu. Lalu si kancil pun datang. Kancil kata, apa yang berlaku sebenarnya? Si buaya pun ceritalah kisah penipuan dia. Ya. Dan apa yang berlaku pula? Kerbau kata, tidak. Sebenarnya saya membantu dia. Dia sebenarnya dihempak dahan pokok ini. Dan saya yang mengeluarkannya. Dan daripada menyelamatkannya, tengok apa yang dia lakukan. Apa yang si kancil fikir? Kancil kata, saya tak percayalah. Kerbau, engkau ni bukannya kuat. Engkau tu pemalas. Kerja makan saja. Ya. Dalam pikiran kau tu asyik nak makan saja. Tak mungkin kau boleh selamatkan buaya. Buaya ni cerdik, pandai, hebat. Buaya kata, betul kancil. Kau memang pandai. Apa yang berlaku adalah kerbau mengamuk. Hei buaya, mari kita tunjuk. Aku tidak bercakap bohong. Mari kita buat balik adingan semua. Baik, baik, kancil kata. Teruskan adingan tadi. Ya, jadi aku akan tentukan siapa yang pandai, siapa yang kurang cerdik. Nampak tak? Brilliant. Okey, apa berlaku? Si buaya pula membenarkan si kerbau tadi meletakkan sepula dahan tadi. Ya. Lalu, dalam masa yang sama si kancil kata, biarkan sahaja kerbau. Kenapa pula? Kesian pula si buaya. Mari sini, aku dah tunjukkan bukti. Itu saja yang aku nak. Aduh, pening kepala si kancil. Kalau kancil itu berada di kedudukan kerbau, dah habis dah. Ya, dimakannya si kerbau itu. Hei, si kancil cakap, kerbau, kau masih tidak sedar. Cuba kau buka lagi mindang kau. Kau cuba tengok tingkah laku si buaya yang mengenakan kau dan ingin makan kau. Kau nak ditelan lagi? Betullah. Dan apa yang berlaku adalah, si buaya tadi tergamam dan memikirkan, aduh, rupanya aku makan diri aku balik. Ya. Aku ingat aku dah cukup pandai, otak aku dah betul-betul bernas. Tetapi ideanya hancur, sayang. Apa yang berlaku adalah si kancil mengatakan, jangan percaya dan kamu perlu mempunyai pemikiran yang bijak, kerbau, kalau kamu nak hidup di dalam rimba ini. Jangan termakan puji-pujian. Apabila si buaya mengatakan, kamulah hebat, kamulah raja rimba. Akhirnya kamu termakan tanpa memikirkan bahawa si buaya ini pemangsa yang sangat jahat. Lalu apa dikatakan kancil? Tenanglah. Pemikiran yang tenang akan membuatkan idea kita bernas. Itu cikgu tambah dalam skrip. Bukan cerita hikayat. Ya. Tetapi kancil ini nak menunjukkan bahawa dia sangat tenang. Dia dikenali sebagai orang yang cerdik atau haiwan yang cerdik kerana saya suka kepada karakter yang disampaikan oleh kancil. Tenang.
kemudian idea dan imajinasinya, begitu juga apabila dia mempunyai rangkuman minda sebegitu, emosinya pun sangat stabil. Dia dapat menyelesaikan masalah-masalah di rimba walaupun saiznya kecil. Ha, anak-anak, jangan ukur kepada saiz kamu. Jangan ukur pula kepada kehebatan benda lain, kerana ini kehebatan yang paling fantastic. Oh, nampak? Jadi cikgu ingin sampaikan kepada semua anak-anak murid kesayangan cikgu di seluruh Malaysia, mungkin di seluruh dunia, bahawa anda semua adalah minda, anda semua adalah murid-murid yang hebat. Minda anda hebat, jiwa anda kental, emosi anda cemerlang, tingkah laku anda gemilang, dan juga insya-Allah anda akan menjadi manusia yang benar-benar sempurna. Kerana apa? Kerana dirimu begitu berharga. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KP.